guys, apakah kalian tahu Ninja Fruit? Jadi kita bakal coba buat belah semua buah-buahan yang ada di dunia ya guys. Kita bakal belah sebuah pisang, kita akan belah sebuah timun, dan kita akan belah sebuah jeruk, apel, dan ada juga buah naga guys. Dan yang paling keren adalah semangka ya guys. Seberapa satisfying kah kita membelah sebuah buah-buahan ya guys ya. Like video ini sampai akan 100.000 like. Dan misalnya keren, kalian harus janji bakal subscribe buat yang belum ya guys ya. Kita menuju 20 juta subscriber guys. Subscribe. Tapi sebelum video ini mulai guys, Frost Demon mau ngasih tahu ke kalian kalau kita lagi ngadain bagi-bagi handphone lagi, dan masih banyak lagi. Aku punya iPhone 11, aku punya laptop gaming, dan masih banyak HP lagi yang Frost Demon akan bagi-bagi ke kalian semua. Nah, misalnya kalian mau dapetin ini semua, caranya gampang guys. Kalian tinggal klik tombol subscribe, terus kalian follow Instagram aku Frost Demon, terus kalian komen Instagram kalian di komentar guys. Pemenangnya satu hari lagi guys di YouTube story aku. Subscribe. Hey Kak Frost Demon, barangnya udah aku terima nih. HP-nya sudah diterima. Ini HP-nya udah aku terima. HP-nya sudah saya terima. Sudah saya terima. Ini barangnya sudah saya terima. Jangan lupa subscribe channelnya Frost Demon, klik loncengnya dan komen nama IG kalian. Terima kasih Frost Demon. Mantap! Woi, udah pada subscribe belum channel Frost Demon? Subscribe channel Frost Demon ya guys. Enjoy this video, subscribe. Hey guys, kita bakal main Ninja Fruit di real life ya guys ya. Please ini jangan pernah kalian coba. Dan ini juga pedangnya beneran. What? Jadi jangan pernah coba ya guys ya. Karena Frost Demon pengen mencoba untuk Ninja Fruit di dunia nyata ya guys ya. Dan ini harus orang dewasa. Dan pokoknya kalian tonton aja videonya Frost Demon, jangan ditiru ya guys ya. Nah, jadi di sini kita bakal mencoba ya. Siapa dari kalian yang tahu game Ninja Fruit? Silahkan kalian komen sebanyak-banyaknya. Nanti Frost Demon bakal kasih love komentar kalian ya guys ya. Jadi ini guys, akan kita potong nanti pakai ini guys ya. Shot. Nah, kayak memang game-nya tuh kayak Ninja Fruit gitu. Dan ini pasti keren banget nih, karena banyak dari kalian yang request, bang please bikin real life Ninja Fruit. Nah, coba kalian komen juga sebanyak-banyaknya. Di next video kita bakal bikin apa lagi ya guys ya. Guys, tapi sebelum itu Frost Demon mau ngasih tahu ke kalian. Jadi Frost Demon lagi bagi-bagi HP buat kalian semua ya guys ya. Nah, jadi Frost Demon bakal bagiin iPhone 11-nya di minggu depan ya guys ya. Ini masih kosong namanya. Jadi kalian komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar Instagram kalian. Caranya gampang, kalian tinggal klik tombol subscribe channel ini, terus kalian follow Instagram Frost Demon, dan kalian komen sebanyak-banyaknya Instagram kalian di kolom komentar bawah ya guys ya. Guys, dan tenang guys, karena Frost Demon juga masih punya banyak banget HP yang Frost Demon bakal bagiin ke kalian semua, dan ini semua gratis ya guys ya. Dan pemenangnya 2 hari lagi yang HP kayak gini, dan ini Frost Demon bakal kasih setiap minggunya. Subscribe. Dan kita bakal langsung aja nih guys. Yang pertama, kita bakal coba buat belah pisang guys. Nah, ini pasti bakal keren banget. Kita bakal langsung aja pakai pedang yang ini guys. Gila, ini lebih tajam sih daripada yang ini ya guys ya. Oke, kita bakal langsung, let's go. Guys, jadi Frost Demon bakal coba untuk langsung saja Ninja Fruit. Yang pertama yaitu adalah pisang. Hitungan 3 ya guys ya. Tapi pastikan kalian semua udah bener-bener like dan subscribe channel Frost Demon, semua itu gratis. 3, 2, 1. Wow, wow guys, look at this. Terbelah menjadi dua. Mungkin nanti ada slow motionnya ya guys ya. Wah, terbelah jadi dua ini guys. Luar biasa sekali ya guys ya. Coba lagi sekali nih guys. Aku bakal coba buat belah jadi dua ya guys ya. 3, 2, 1, let's. Weh, kagak kena. Bayangkan guys. Nih ya, sekali lagi guys. 3, 2, 1. Wah, kagak kena tengah-tengahnya guys. Rada susah kalau gak kena tengah-tengahnya guys ya. Wow, look at that guys. Kita bakal coba lagi guys ya. Guys, masih banyak lagi ya guys ya. Sekarang kita bakal coba untuk ngebelah sebuah timun ya guys ya. Wah, ini pasti keren banget nih guys. Kita coba potong dikit ya guys ya. Set, wow. Kita potong lagi. Set, wow. Set, waduh, susah banget nih guys. Ah, Frost Demon takut ngebelah ya guys ya. Kita lempar guys, apakah bisa? Hitungan 3, 2, 1. Interusia. 3, 2, 1. Let's go. Kepotong sedikit, my friend. Tenang guys, Frost Demon itu seorang gamers. Frost Demon vlogger, Frost Demon suka ngeprank, Frost Demon challenger. Dan sekarang kita samuranger, kita menjadi samurai. 3, 2, 1, let's go. Wow, kenanya dikit doang guys. Ini yang lempar kagak bener, bayangkan ya guys ya. Ini guys, kita bakal lempar sekali lagi. 3, 2, 1, let's go. Wah, kagak bener ya guys ya. Biar aku aja yang lempar sendiri guys. Shoot. Sin, waduh kagak. Guys, lagi sedikit. Sin. Ah, langsung kena.
hancur ya guys ya. Kita bakal coba yang lain lagi guys. Let's do this guys. Yang selanjutnya guys, Frost Demon akan membelah sebuah pir. Ini apa namanya ya? Pir kayaknya ya guys ya. Pir apa gila? Pir ini guys. Kita bakal coba buat belah ini menjadi dua bagian. Tuh kalian bisa lihat ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat kita bisa nembus. Tapi kita bakal belah pirnya menjadi dua. Ini pasti bakal keren banget. Pastikan kalian semua udah bener-bener like video ini sampai akan 100.000 like. Dan kita akan coba lagi lebih keren guys. So what are you waiting for? Subscribe to die my friend. Kita akan coba guys. 3, 2, 1. Wow, kebelah guys. Tapi kebelahnya kalian bisa lihat nih guys, segini doang. Wow, kena gini seret. Mantap jiwa sekali guys. Kita coba sekali lagi. Sit, Shinderu. Wow, kena dikit doang sekali lagi nih guys. Sit. Wow, kebelah jadi dua, bayangkan nih guys. Kita coba lagi yang lain, masih banyak lagi. Let's go. Yang selanjutnya guys, kita mempunyai sebuah apel dan kita bakal belah dia menjadi dua. Look at this. Ini dia guys ya. Kita bakal Ninja Fruit. Ini skornya berapa ya kalau apel di game Ninja Fruit guys ya? Coba kalian komen yang benar, nanti Frost Demon bakal kalian see love komentar kalian. Dan ini pasti bakal keren banget dan kita langsung coba guys. Sumpah Frost Demon capek juga ya. 3 2 1. Wuh. Kebelah guys. Atasnya kebelah dong. Coba lagi, kita potong menjadi 3. 1, 2, 3. Set, wadidaw, langsung hancur di atas. Look at this. Look at this. Wow man. Coba kalian komen ya guys, yang mana yang paling satisfying. Kalau menurut Frost Demon sih belum ada. Kita masih punya banyak buah lagi yang akan kita coba ya guys. Nah, ini by the way buahnya kita sudah lama guys, jadi sedikit busuk ya guys. Dan akhirnya kita kepikiran untuk membuat konten ini. Nah, kalau masih enak mah, mending aku makan. Let's go. Yang selanjutnya guys, yaitu adalah buah naga, Dragon Fruit. Coba kalian komentar, siapa dari kalian yang tahu Dragon Fruit? Komen nih guys. Ih, bener apa kagak? Bener apa gila? Bener? Oh, semua bener ini guys. Ini adalah Dragon Fruit dan kita bakal belah menjadi dua bagian. Seperti apakah kejadiannya? Enggak tahu, my friend. Kita akan coba ya guys. Dan kita juga punya jeruk, kita bakal belah dia menjadi 10 bagian. Mame. 3 2 1. Wow, kebelah guys. Tapi ini kayaknya kecemes ya guys. Kecemes apa kebelah? Coba nanti kita bakal lihat replaynya guys ya. Kita coba sekali lagi. Ninja 3, 2, 1. Let's go. Susah ini guys, kita coba sekali lagi. Soalnya kekecilan buahnya ya guys ya. 3, 2, 1, let's go. Wah, kagak bisa ini guys ya. Kekecilan buahnya guys, kalian bisa lihat nih. Buahnya kecil banget dan kita nggak bisa ya guys. Kita coba lagi yang lain, let's do this. Dan sekaranglah saatnya Dragon Fruit melawan Samurai Fruit. Samurai Fruit. Samurai. Kita kasih apa ya enaknya namanya ini guys? Banza. Let's go. 3, 2, 1. Ninja Fruit. Kebelah jadi dua, mamen. Wah, gila sih, ini keren banget sih. Guys, kalian bisa lihat tadi kita ngebelahnya. Wow, bener-bener kebelah jadi dua loh guys. Ini temennya loh. Tuh, kalian bisa lihat tadi di slow motion. Dan ini tuh keren banget. Tuh, gila. Kebelah jadi dua kayak gini guys. Wah, seru juga ya main Ninja Fruit di dunia nyata ya guys ya. Kita akan coba sekali lagi, tapi ini udah muncrat guys. Oke, kita coba sekali lagi ya. Ini soalnya gede, jadi gampang ngebelahnya guys ya. 3, 2, 1, let's go. Wadidaw, muncrat guys, bayangkan ya guys ya, kotor kolam renang aku. Weh, kita skip aja yang ini guys ya. Kita coba yang lain, let's go. Tapi like ini sampai angka 100.000 like, my man. Guys, selanjutnya kita bakal coba buat coba belah sotong. Jadi di tempat aku, nama ini adalah sotong ya guys ya. Mungkin di tempat kalian nama itu jambu biji. Nah, kalau ada nama lain dari ini, kalian bisa kasih tahu di komen ya guys ya. Kayak tadi buah warna merah, kalau di tempatnya Frost Demon itu buah naga namanya, Dragon Fruit. Coba kalian komen di tempat kalian apa. Kita bakal langsung aja. Tapi yang tadi Dragon Fruit, kalau di luar negeri orang-orang nggak tahu ya guys ya. Jarang ada yang tahu. Nah, siapa dari kalian juga yang tahu buah rambutan? Jadi rambutan kalau orang luar negeri lihat, dia bakal terkejut banget karena di sana nggak ada. Karena itu adalah salah satu. Ini kayaknya menurut Frost Demon ya, itu adalah salah satu buah yang berasal dari Indonesia ya guys ya. Rambutan. Coba kalian komentar siapa dari kalian yang tahu rambutan. Oke, kita bakal langsung saja buat belah jambu biji Cinderusa. Wah, kagak kena guys ya, bayangkan. Oke, percobaan kedua ya guys. Ini dia guys. 3, 2, 1. Let's. Kalian bisa lihat nih guys, gila kebelah jadi dua. Kagak bisa diambil dong. Nah, jadi kalian bisa lihat ya guys ya. Kita belah dia jadi dua bagian. Dan ini keren banget. Oke, kita bakal coba lagi membelah hal lainnya. Karena Frost Demon masih banyak banget punya buah-buahan yang akan kita belah menjadi dua. Seperti Ninja Fruit. Coba kalian komen nilai kita sudah berapa ya guys ya. Guys, yang selanjutnya kita bakal coba buat belah lemonnya guys ya. Mungkin kalian udah tahu lemon. Dan kita akan coba buat belah jadi dua. Tapi ini sama kayak tadi guys ya. Rada susah. Karena dia ini kecil banget. Jadi kesempatan kita untuk ngenain ini itu sekitar 30%.
70% ya guys ya, 70% itu gak kena karena terlalu kecil. Hitungan 3 kita bakal coba buat lempar dan kalian bakal coba buat melihat yang lebih keren lagi. Subscribe man. Ini dia guys, kita akan belah di air guys. 3, 2, 1, let's go. Wow guys, kagak kena gitu kan. Percobaan kedua, lemon. There we go. Gila kecil banget guys, kagak bisa. Sudah Prost Damien bilang apa guys? Lebih susah kalau semakin kecil buahnya karena susah nemuin akurasi guys. Tapi tenang, Prost Damien gak bakal menyerah sampai kita kena. Itulah Prost Damien dan itulah kenapa alasan kalian harus subscribe channel Prost Damien, karena Prost Damien akan menghibur kalian semua setiap hari. So what are you waiting for? Subscribe sudah and it's free guys. Itu semua gratis. Let's go. Percobaan berapa ini? 3, 2, 1 let's go. Wah kagak kena kan? Susah ini guys. Aku bakal coba buat lempar sendiri aja ya guys. 3, 2, 1 3. Wow. Wah kurang kenceng tadi ya guys ya. Dia udah kebelah, kita bisa lihat. Ini dia guys. Kalian bisa lihat ya. Seret ini nih. Tuh kebelah tapi gak sampai semuanya. Makanya dia mental guys. Karena Prost Damien tadi juga mukulnya itu pelan-pelan. Dan ini kebelah jadi dua ya guys ya. Deh kayak gini guys. Tapi dia gak habis gitu guys ya. Jadi kita kurang keras mukulnya. Oke kita bakal coba lagi yang lain. Let's go. Guys kalian bisa lihat nih guys, Prost Damien masih punya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buah lagi. Kita bakal combo semuanya ya guys ya. Apakah bisa atau tidak ya guys ya. Biasanya kalau pinjam free itu buah-buahnya itu ada yang combo-combo gitu guys, banyak yang keluar. Oke kita bakal coba buat combo my friend. Oke let's go, kita langsung aja 5 buah ya guys ya. Apakah bisa? Kita coba sekarang. Gini ya guys, bonus. Kita sudah di level bonus dan kita bakal coba buat belah semuanya menggunakan pedang samurai kita ya guys ya. Hitungan 3, 2, 1. Tapi sebelum itu kalian like ini sampai ke 100.000 lah. Let's do this. 3, 2, 1, let's go. Set. Set. Kena, satu lagi. Set. Kena, satu lagi guys. Set, ah gak kena guys. Bomba, keren. Wow, mental semua ya guys ya. Kayaknya kurang lebih berapa tadi gak kena apa gila? 3 kagak kena, kagak bisa nih guys. Kagak bisa dibiarin nih guys ya. Tapi yang ini kena loh guys. Mana tadi Prost Damien tidak expect buat ini tuh kena. Tuh, kalian bisa lihat dia kebelah loh jadi dua. Kenapa tadi Prost Damien tidak expect? Karena ini tuh buahnya terlalu kecil gitu guys. Jadi susah buat ngenainnya. Tapi kena nih guys. OMG. Kita bakal coba buat sekali lagi nih guys. Kita bakal belah. Wah kagak kena. Tuh kan, susah ya guys ya. Sekali lagi my friend. Seret. Wah kena ya guys ya. Terbelah mamen. Kita bakal coba lagi yang lain. Let's go. Kita akan coba combo sekali lagi guys ya. Berapa buah yang akan Prost Damien mendapatkan? 3, 2, 1 let's go. Ah gak kena guys. Coba tidak kena. Please. Ah satu pun tidak kena guys. Ah tidak kecil banget. Alah, kenapa gak ada yang kena? Bayangkan guys, gak ada satupun kena. Kita bakal coba lagi guys ya. Kita harus mengeluarkan ulti kita terlebih dahulu. 3, 2, 1 let's go. Woi, parah ini lebar bego banget guys. Di tengah tengah gitu. 1, 2, 3. Nah kan enak kena satu. Kena dua. Kena tiga. Satu lagi guys. Seret. Eh, buah apa itu? Bayangkan itu bukan buah. Mental guys. Itu keras banget. Apa sih namanya? Lupa gue. Apa namanya? Gila. Manggis. Manggis guys, asal kalian tahu kalau manggis itu kulitnya itu keras banget. Jadi kalau kita pukul mungkin kagak bisa kena ya guys. Coba kita bakal lihat manggisnya. Tuh, gila cuman kesabet doang guys tuh kan. Kalian bisa lihat, seret langsung mentah. Ini keras banget nih ya. Kalian bisa lihat. Tuh. Suaranya aja gini guys. Kayak batu, kagak bisa ini, bro. Mari kita bakal belah nih guys jadi dua. Sinderusnya kagak bisa. Ini aja aku kayak gini. Kagak bisa guys. Kita coba lagi yang lain nih guys. Guys, jadi ini kalau pedang kalian giniin dia air, dia tuh gerak sendiri ya guys ya. Ini Prost Damien digerak sendiri ya. Gila, bahaya kayak gini guys. Kita gak bakal coba. Yang terakhir, kita akan coba untuk membelah sebuah semangka. Yang ini pasti bakal keren banget. Kenapa aku bakal nyobanya di air? Karena kalau dia jatuh ke bawah, kalau di lantai itu pecah ya guys ya. Kalau gak kena, sayang. Jadi kita belum sempat buat ngerekamnya. Tapi kita bakal coba di air. Tapi takutnya Prost Damien airnya muncrat kena kamera, mati. Supaya belum keset, kan bahaya. Tapi gak apa-apa, demi kalian semua aku akan coba guys, let's go. Ini dia guys, 3, 2, 1. Kita akan kumpulkan tenaga kita dulu guys.
Jinder Zeh Orewa. Let's go, 3. Tapi sebelum itu like video ini sampai angka 100.000 like. Dan subscribe buat kalian yang belum subscribe, karena semua itu gratis, gak ada rugi. Kalian subscribe, semua itu gratis ya guys. 3, 2, 1, let's go. Hey, bayangkan ya guys, kita belah dia tapi kena mukanya Frost Diamond guys. Look at this. Terbelah menjadi 2 bagian. Kita akan belah jadi 3 bagian guys. Let's go. Kita akan coba guys. Hitungan 3, 2, 1, Sinter guys. Kena guys. Gila, gila. Sekali lagi. Masih bisa dibelah. Pastikan kalian sudah like. Ini dia guys. 3, 2, 1, let's go. Let's go, let's go. Woi. Agak kena guys. Sekali lagi. 3, 2, 1, go. Kena belah ya guys ya. Dan ya guys, kurang lebih semua buahnya sudah kita belah ya guys ya. Look at this. Ini sudah kebelah menjadi beberapa bagian. Dan ini keren banget ya guys ya. Frost Diamond bakal coba lagi. Kalau video ini mencapai angka 100.000 like dan yang subscribe banyak, jadi Frost Diamond bakal lanjutkan lagi untuk main Ninja Fruit-nya lagi ya guys ya. Ini keren banget ya guys ya. Dan ini Frost Diamond sudah capek banget, dan kita akan lanjutkan lagi di part kedua ya guys ya. Dan misalkan kalian gak ketawa, kalian bisa baksain ketawa. And I'll see my Bruce. Bye bye.